Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mimin akan membagikan beberapa kegiatan Ayo Ting Ting pagi ini di hari Sabtu 9 Oktober 2021. Ting Ting olahraga yoga seperti biasa ditemani Cisuci Yoga dan juga Aliancer. Semangat selalu untuk Ayo Ting Ting, dan di sini Ayo Ting Ting memberikan testimoni in BS official store di akun Instagramnya. Bagi sahabat semua yang ingin kelihatan cantik, awet muda dan juga bersih dari flek-flek, yuk ikutan Ayo Ting Ting memakai false wash dari NBS official. Dan di sini juga Mimin akan memberikan beberapa kegiatan Ayo Ting Ting hari ini di hari Sabtu bertepatan dengan hari weekend sejagat nih. Kira-kira Ayo Ting Ting dan keluarga besar hendak kemana ya? Wah, apakah akan melakukan liburan lagi atau kita akan melihat keluarga Ayo Ting Ting melakukan fitting baju lagi nih, persiapan pernikahan dari Syifa dan juga Nanda Fahriza. Apakah yang akan terjadi dalam hidup Ayo Ting Ting setelah adik kesayangannya nanti menikah? Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Karena kemarin Ayo Ting Ting dan seluruh keluarga sudah mengunjungi wedding organizer dan sekaligus membuat baju kebaya persiapan pernikahan antara Ayo Ting Ting yang sangat cantik ini atau adik tercintanya Syifa. Kita doakan saja yang terbaik. Semoga Ayu juga segera mendapatkan jodoh yang terbaik yang sayang terhadap dirinya dan juga seluruh keluarga. Amin ya robbal alamin. Di sini terlihat Ayu Ting Ting sedang mengukur badannya ya, guna untuk mendapatkan kebaya yang pas nih dengan bentuk tubuhnya yang mungil pemirsa. Dan terlihat di sini Ayu Ojak begitu senang ya. Dan di sini juga Mimin akan menginformasikan mengenai kedekatannya Ayu Ting Ting dan juga Brata Kartosa Semita yang kemarin terlihat sangat canggung nih di acara Brownies TV ketika membawakan satu konser mengenai alat kecantikan. Dan di sini terlihat sekali Ayu dan juga Brata agak sedikit canggung nih. Wah. Apakah ada sesuatu di antara mereka? Kita buktikan aja nanti ya. Semoga Brata benar-benar bisa memberikan jawaban dan juga memberikan kebahagiaan nih untuk Ayu Ting Ting yang katanya Brata begitu sangat mencintai Ayu Ting Ting. Selain Brata, kemarin juga kedatangan bintang tamu yang super ganteng dan juga super keren. Dan di sini di part 6 Ayu Ting Ting seneng banget nih lihat Zuju. Direpost dari akun Instagram Rina551 gemes ya Ayu Ting Ting. Makanya ngeliatin mulu ganteng maksimal soalnya nih bocah. ABG ganteng menuju dewasa, moga ntar kalau Ayu punya anak laki gantengnya biar kayak ini bocah. Tapi ya kita doakan aja deh ya, semoga deh para fans Ayu Ting Ting dan juga bintang tamu yang sayang terhadap Ayu Ting Ting selalu jaga dan selalu menyayangi Ayu ya. Dan begini cerianya ya para bintang tamu ketika bertemu dengan Ayu Ting Ting karena memang kemistrinya begitu wah. Dan di sini ada Mami Ivan Gunawan yang seolah-olah menjadi salah satu buku nih. Oke sahabat, jangan lupa saksikan nanti malam BTS, pastinya seru banget nih. Bercanda tapi santai ala Ayu Ting Ting dan juga seluruh timnya. Pendaki misterius di sini, katanya ceritanya Wendy Cagur hilang. Nah, kira-kira bakal kemana ya hilangnya? Dari ceritanya sudah sangat seram nih. Bagi siapa semua jangan lupa nanti malam tonton BTS bercanda tapi santai bersama Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Pastinya kocak abis dan juga menguras perut. Oke sahabat, itu saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend untuk sahabat semua di rumah. BTS bercanda tapi santai jam 9:30 malam di Trans 7 setiap Sabtu Minggu. Harus nonton dijamin. Bikin mengocok. Beyut. Nonton BTS bercanda.
BTS, bercanda tapi santai, jam setengah 10 malam di Trans 7 setiap Sabtu Minggu. Harus nonton, dijamin. Bikin mengocok, mengocok. Sabtu Minggu nonton BTS, bercanda. BTS, bercanda tapi santai, jam setengah 10 malam di Trans 7 setiap Sabtu Minggu. Harus nonton, dijamin. Bikin mengocok, mengocok. Sabtu Minggu nonton BTS, bercanda. BTS, bercanda tapi santai, jam setengah 10 malam di Trans 7 setiap Sabtu Minggu. Harus nonton, dijamin. Bikin mengocok, mengocok. Sabtu Minggu nonton BTS, bercanda. Yang ini cutingnya ting-ting kuliner. Pedasnya nampol banget guys, enak banget. Gak ada yang lain. Aduh, kok bisa gini sih? Ting-ting kuliner enak banget. Cuminya. Jamin nagih order cuma di Ting-ting Kuliner guys. Ikannya. Dapat Carlota, terima kasih banyak. Mama Isdalia juga kasih surprise-nya hari ini. Terima kasih. Dapat Carlota, terima kasih banyak. Mama Isdalia juga kasih surprise-nya hari ini. Terima kasih.